Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keempat dari keempat itu mengucapkan nama Zaira Fiza, Najwa Sabina, Akif Kudira, Muhammad Elfa. Pertama kali kami menyisihkan air ke gelas tersebut sebanyak 100 ml masing-masingnya. Lalu kami masukkan kapas ke dalam tempat dan membantu masuknya dengan sebelah. Lalu kami masukkan selang penyambung dengan rokok satu dengan menaruh kapas sebagai penyangkalnya dan selang sebagai penghubung ke pompa hisapnya satu dengan kapas sebagai penyangkalnya juga. Lalu di pipa di gelas ukur selanjutnya terdapat tabung reaksi juga dengan masuknya selang yang tadi dengan selang baru yang berhubungan dengan pompa hisap dengan penyangkal tisu. Kemudian rokoknya dinyalakan lalu dipompa oleh pompa hisap sehingga asapnya masuk ke dalam pipa-pipa dan mengenai tisu. Bahwa semakin banyaknya asap rokok yang masuk ke dalam pipa, maka pipa serta kapas yang berada di dalam pipa tersebut berubah warna. Semakin lama dan semakin banyak asap yang masuk, maka akan semakin pekat warnanya. Dari kubur bagi itu membuat. Oke, sekarang yang mendapatkan nikotin itu kurang lebih warnanya kuning pekat atau kuning kecoklatan. Oke, sekarang pesan untuk para perokok. Pesan untuk perokok, perokok tersebut sangat tidak baik karena satu saja yang kami uji sudah menghasilkan warna yang pekat terhadap.